Halo Football Lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Yuk kita simak pembahasan menarik dari Spasi kali ini, gengs. Check it out! Wajah Barcelona musim 2022-2023. Hadirnya para pemain baru membuat Barcelona semakin kuat dalam menatap musim 2022-2023. Apalagi mereka disebut tengah membidik Marcos Alonso dan Cesar Azpilicueta serta Robert Lewandowski. Berikut perkiraan starting 11 Barcelona musim depan setelah bergabungnya Rafinha, Christensen, dan Kessié, termasuk kemungkinan tambahan 3 pemain yang kini tengah dikaitkan dengan Blaugrana. Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen belum tergantikan di sektor penjaga gawang Barcelona sejak didatangkan dari Borussia Mönchengladbach pada 2014 lalu. Dia selalu menjadi pilihan utama. Ter Stegen mulai mendominasi starting 11 Barcelona pada musim 2016-2017. Sejak saat itu, Ter Stegen selalu menjadi andalan di sektor penjaga gawang. Total dia sudah mencatatkan 129 clean sheet dari 323 penampilannya bersama Barcelona. Andreas Christensen. Meski berstatus pemain baru, Andreas Christensen akan menjadi andalan di sektor back tengah Barcelona. Dia punya kemampuan untuk menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Bek asal Denmark tersebut sangat kuat dalam merebut bola. Dia mencatatkan rata-rata 1,5 intercept per laga di Premier League bersama Chelsea musim lalu. Ronald Araujo. Satu tempat lainnya di sektor bek tengah akan ditempati oleh Ronald Araujo. Dalam 2 musim terakhir, bek asal Uruguay tersebut selalu menghiasi starting 11 Barcelona. Sebagai stopper, Ronald Araujo punya atribut yang lengkap. Araujo mencatatkan rata-rata 1,4 tackle sukses dan 2 sapuan per laga di Liga Spanyol musim lalu. Dia juga punya akurasi umpan hingga 90,2%. Marcos Alonso. Dalam daftar ini, Marcos Alonso berstatus pemain buruan Barcelona. Laman Transfermarkt mencatat peluang terjadinya transfer dari Chelsea sebesar 78%. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, Marcos Alonso bisa menjadi andalan di sektor bek kiri Blaugrana. Dia punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Cesar Azpilicueta. Sama dengan Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta juga merupakan pemain Chelsea yang dibidik Barcelona. Akan tetapi, peluang terjadinya transfer baru mencapai 65%. Azpilicueta bisa menyokong lini belakang Barcelona dari sisi kanan. Sejak musim 2012-2013, bek asal Spanyol tersebut selalu menjadi pilihan utama Chelsea di Premier League. Frank Kessié. Setelah mengantarkan AC Milan meraih Scudetto di Serie A musim lalu, Frank Kessié bisa menjadi pilihan di lini tengah Barcelona meski berstatus pemain gratisan. Kualitasnya tak boleh diragukan. Sebagai gelandang, dia punya skill yang komplit. Dia punya kemampuan memenangi duel area, sangat piawai dalam melakukan dribbling dan memblok bola. Pedri. Menemani Frank Kessié di lini tengah adalah Pedro González López alias Pedri. Dia akan kembali mendapat kepercayaan setelah cukup lama berkutat dengan cedera. Ya, sepanjang musim 2021-2022, Pedri kerap bermasalah dengan cedera. Dia melewati 33 pertandingan Barcelona setelah menepi karena masalah hamstring dan terpapar COVID-19. Pada musim sebelumnya, Pedri nyaris tak tergantikan di lini tengah Barcelona. Dia hanya absen selama 1 pertandingan pada ajang La Liga 2020-2021. Gavi. Meski baru berusia 17 tahun, pemain bernama lengkap Pablo Martin Paez Gavira telah menjadi tulang punggung Barcelona. Dia tampil 34 kali setelah dipromosikan ke tim senior pada tahun 2021 lalu. Gavi memberikan dampak yang cukup signifikan bagi permainan Barcelona.
Dia menyumbang 2 gol dan 6 assist pada ajang La Liga 2021-2022 dari total 2.326 menit bermain. Ferran Torres. Sektor sayap kiri akan ditempati Ferran Torres. Pemain yang didatangkan dari Manchester City pada bursa transfer musim dingin 2022 tersebut terus menunjukkan kontribusinya. Sejak bergabung awal tahun ini, Ferran Torres selalu dimainkan pada kompetisi La Liga 2021-2022. Dia juga menjadi tulang punggung ketika Barcelona turun dalam ajang Liga Eropa. Rafinha. Sementara sisi sayap kanan akan diisi oleh Rafinha. Winger asal Brazil tersebut punya statistik mentereng bersama Leeds United dalam 2 musim terakhir di Premier League. Dengan kualitas yang dimiliki Rafinha, tak ada alasan bagi Barcelona untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad utama. Apalagi mereka harus merogoh kocek 58 juta euro untuk mendatangkannya. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski semakin santer dikaitkan dengan Barcelona. Barca disebut-sebut menjadi satu-satunya tujuan penyerang asal Polandia tersebut untuk mencari tantangan baru. Jika mampu mendatangkannya dari Bayern Munchen, tentu lini serang Barcelona bisa semakin tajam. Pasalnya dari sisi produktivitas, Lewandowski tak perlu diragukan lagi. Nah itulah tadi pembahasan menarik dari Kakak Spasi kali ini, gengs. Jika ada tambahan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. See you, gengs!